tergabung bersama Grup A di kualifikasi Piala Asia 2022, laga perdana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Kuwait. Selain Kuwait, Timnas Indonesia juga akan berjumpa penghuni lain Grup A, yaitu Yordania dan Nepal. Agar berhasil lolos ke putaran Piala Asia 2023, Timnas Indonesia mesti berjuang keras agar lolos dari babak kualifikasi. Adapun putaran final Piala Asia 2023 akan berlangsung di China tahun depan. Berdasarkan regulasi AFC, tim yang akan lolos ke putaran final Piala Asia 2023 adalah juara grup dan 5 runner-up terbaik di babak kualifikasi. Berikut jadwal Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023 yang akan berlangsung mulai tanggal 8 Juni hingga tanggal 14 Juni tahun 2022.